Begini nasibku, Kodong, sebagai santri yang harus tinggal dalam pesantren. Dibatasi oleh pagar dan seorang satpam yang terus berjaga-jaga. Tapi ini semua harus saya jalani, karena di sini tempatku menuntut ilmu. Ya, untung Ji punya banyak teman yang punya kesamaan sehingga selalu kompak. Bermain, bahkan mandi bersama-sama. Kami juga memiliki kesamaan dalam hal hobi bermain bola dan sama-sama pendukung berat klub PSM atau Persatuan Sepak Bola Makassar. Begitu besarnya perhatian tak sama PSM, sampai-sampai tidak ada waktu yang terlewatkan kecuali berbicara tentang PSM. Biar tong di masjid cerita tongki, apalagi tempat lain, Ji. Aduh, sebenarnya enggak boleh toh. Tapi ya begitu, Mi. Teman-teman memang susah sekali untuk tidak membicarakan PSM dan memang bikin kick geng dengan istilah PSM Mania. Ini lagu marsnya PSM yang membakar semangat supporter PSM untuk terus mendukung klub kesayangan tak. Tidak perlu di mana saja, biar tong saat sedang antri makan. Pokoknya toh, menu percakapan adalah PSM. Nah, itu kosong. Gol masuk. Cetak dulu ya, cetak dulu. Ya, sayang di pesantren TV-nya cuma satu, Ji. Untuk bisa mengikuti perkembangan PSM, bagi saya dan teman-teman adalah seperti menunggu surat cinta seorang narapidana. Berita di koran juga sedikitnya liput tentang hasil pertandingan. Mana mungkin puas Ki kalau tidak nonton langsung di stadion? Seringkali berkumpul, mencari jalan keluar bagaimana caranya bisa hadir di stadion untuk menonton langsung klub kesayangan tak bertanding. Tapi sudah bisa ditebak, pembina pesantren pasti tidak mengizinkan ke stadion. Ah, hari baik. Oke. Ewako PSM, ha, yos. So I'm going to call one of you to come here in front of your friend. Hingga satu saat habis belajar bersamaan dengan jadwal pertandingan PSM, rencana untuk kabur kita jalankan. Thank you.
Waduh, wali benar deh. Iya. Ya, ternyata cinta tak sama PSM harus terhalang oleh pagar.